Assalamualaikum, hai semua, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Sudah lama sekali kan aku tidak share video. Nah, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat wisata yang dekat dari rumah aku. Kali ini aku berada di tempat wisata Rainbow Alamanda. Untuk masuk ke Rainbow Alamanda ini, kalian akan dikenakan biaya Rp20.000 per orangnya. Tempat ini cocok sekali untuk kalian yang sudah berkeluarga karena terdapat wahana yang cocok untuk anak-anak. Di sini ada beberapa wahana gratis yang bisa dimainkan anak-anak dan juga ada wahana yang harus berbayar. Selain wahana anak-anak, di sini juga banyak spot-spot cantik yang cocok sekali buat kalian yang suka swafoto gitu. Ditambah dengan lampu-lampu warna-warni yang sengaja dibuat oleh pengelola agar suasana lebih cantik dan estetik. Di sini kalian bisa bebas bermain sampai puas tanpa ada batasan waktu ya. Beberapa permainan yang ada di sini menggunakan koin atau kartu khusus berbayar yang bisa kita beli atau isi ulang di loket pembelian. Contohnya seperti yang aku lihat ini. Nah, untuk area ini ada beberapa patung dinosaurus dan sejenisnya. Cocok banget kan buat swafoto. Dan bisa sekalian nih untuk mengedukasi anak-anak tentang nama-nama dan jenis hewan di saat zaman purba dulu. Untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih ya, dan tonton terus video terbarunya. Buat kalian yang lapar dan gak bawa bekal dari rumah, kalian bisa beli makanan dan minuman di area food court ini ya. Harganya masih relatif murah kok. Segitu dulu jalan-jalan hari ini. Jumpa lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum.